Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau panen buah markisa lili koi. Ini udah pada matang. Nih, matang. Kalau ini masih mentah. Nih, udah matang. Ini ada matang lagi. Udah jatuh. Ini kalau udah terlalu matangnya akan jatuh ya. Tadi juga pagi-pagi nemu 2 biji yang jatuh. Jadi atas harus pakai kursi. Nah, ada lagi yang matang. Ini matang juga. Matang. Warna kuning matangnya. Nah, ini juga matang. Ini baru mau kuning. Tunggu dulu sampai kuning, benar-benar kuning, baru kita petik. Ini juga udah pada mulai muncul bunga lagi di ujung tunasnya. Nah, ini ada lagi yang matang ngumpet. Nah, ini calon bunganya lumayan banyak lagi. Tuh, di tiap tunas ada calon bunga, alhamdulillah ya. Nah, ini mbak belum terlalu matang, biarin aja dulu. Tiap hari pada ngambilin yang kuning-kuning, pada diambilin. Ini pohonnya udah merambat ke pohon jambu. Aduh, harus segera dirapihin. Nih, udah panennya. Yang lainnya masih hijau, kita biarin dulu. Tunggu sampai benar-benar warnanya kuning seperti ini, baru dipetik ya. Ini kurunya ada yang sebesar telur asin ya, telur bebek. Ada yang sebesar telur ayam. Jadi enggak rata nih ukurannya. Sama ya seperti buah-buahan lain. Ini rasanya manis, ada sedikit asam, tetapi dominannya manis dan wangi ini kalau dimakan. Ini namanya Markisa lili koi atau Passiflora laurifolia. Kalau di Indonesia masih jarang yang tanam ya.